Halo teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah skuter anak-anak nih. Nah, jadi skuter ini aneh, ada belnya. Belnya ini kayak pakai topi ya. Nah, terus bagian stangnya ini lembut teman-teman karena dari busa. Dan di sini ada remnya. Tuh, ada remnya. Nah, di sini juga ada untuk ngatur ketinggiannya teman-teman. Jadi bisa diatur sesuai dengan ketinggian anak. Tuh, teman-teman. Nah, terus di bagian bawah ini biasanya buat ngikatnya nanti. Dan di sini juga bisa dilipat, teman-teman. Kita bisa buka. Tuh ya, nanti dia bisa dilipat. Tapi nanti kita akan praktekkan cara ngelipatnya ya. Nah, setelah itu di bagian depan ini ada pernya. Pernya ada dua dan ini bannya dari karet, teman-teman. Jadi nggak bakal licin kalau seandainya di lantai seperti ini. Nah, ini untuk napaknya. Coba Odi naik, sayang. Atau Cek Gela, coba naik Cek Gela. Tuh, naik kayak gini. Nah, cara mengoperasikannya ini diinjak. Nah, kayak gitu. Tuh. Wush, jago. Nah, jadi nanti di juga digenjot ini bergantian. Jadi bisa. Bisa nggak? Nah, diinjek. Nah, ini kalau diinjek dia rodanya jalan, teman-teman. Terus ngeremnya pakai apa, Cek Kila? Oh, dipencet gitu ya. Nah, kalau remnya dipencet ininya ngejepit rodanya. Nah, ini remnya, ini mekanisme remnya seperti itu, teman-teman. Terus yang ini untuk apa? Yang ini kalau kita kemunduran jadi kita nggak jatuh. Oh, biar nggak kejengkang ke belakang ya? Iya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita nginjek ini kekencengan biar nggak jatuh, makanya ada ini. Kayak gini nanti kita nggak bakal jatuh. Oh iya oke. Nah, tapi ini nggak bisa mundur ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa mundur. Jadi dia cuma maju doang. Karena kalau mundur dia ketahan sama dipegas di sininya, teman-teman. Coba Cek Kela mainin. Harus diinjek gantian ya, dua-dua nginjeknya ya. Oh gitu. Oh, nyala ya lampu depannya ya? Iya. Ada lampu depannya, teman-teman, nyala. Iya. Nah, coba dicoba. Coba ya. HP-nya dilepas, HP-nya dilepas dulu. Sini. Nah. Bisa? Ya bisa. Coba lihat Cek Kelanya dulu. Coba Cek Kela kasih lihat. Lihat dulu ya. Tuh. Nah, jadi gitu, teman-teman. Caranya harus diinjek satu-satu ya. Kalau dua-dua bisa nggak dua-dua? Nggak bisa, gini langsung. Oh, jadi loncat-loncat ya? Iya, loncat-loncat dia. Tapi bisa. Oh, bisa, cuman jadi kayak kodok ya, loncat-loncat di situnya. Oh gitu. Jadi kayak kodok. Nah, jadi gitu aja teman-teman review skuter anak kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.